Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku. Di video kali ini aku mau share review ke kalian juga tentang sebuah produk. Jadi produknya aku mau share yang highlighter, karena banyak sih yang nanya highlighter yang aku pakai, karena mungkin kebanyakan orang lihatnya lebih bagus kali ya. Jadi highlighter yang aku punya itu harganya terjangkau banget sih guys. Wah, murah banget. Ini produknya emang rekomendasi banget sih. Jadi highlighternya dari Hojo. Ini mungkin kalian udah pada tahu juga, ini highlighternya bagus banget. Dan aku beli yang 03. Sebenarnya ada 3 shade gitu, tapi aku beli yang 03. Ini yang lebih ke silver gitu guys. Jadi ini packaging luarnya kayak elegan gitu ya guys, hitam dan gold gitu. Ini gak ada tanggal expirednya, mungkin di tempat produk ini kali ya, udah aku buang sebenarnya. Dan ini dalamnya, ini awet banget karena jarang aku pakai juga, karena kalau pakai juga itu pakai sedikit, pakainya sedikit aja guys, karena udah kelihatan efeknya sih. Ini ada cerminnya dan ini Hojo-nya guys, kelihatan. Ini Hojo-nya silver gitu. Aku juga ini udah pakai sedikit dan kelihatan kan. Aku mau coba swatch di tangan ya guys. Lihat, ini sekali oles dan kita lihat hasilnya. Tangan aku dan muka emang beda warna ya guys. Guys, kelihatan kan? Ini bagus banget. Sebenarnya harganya pun murah sih daripada produk yang lainnya. Ini udah cukup sih kalau menurut aku. Lihat, udah kelihatan kan, ini satu oles. Satu oles, guys. Jadi sayang banget tuh, di sini masih ada sisanya. Jadi aku pakai lagi deh di muka. Tuh. Kelihatan kan? Ini sisa olesan loh. Kelihatan? Udah habis sih. Aku pakainya kan? Ini olesan baru. Ini sekali oles guys. Ya ampun, ini bagus banget dan aku suka banget. Ini paling awet kalau menurut aku. Jadi aku gak bakalan beli highlighter lagi karena udah cukup Hojo aja dengan harga 40.000 dan aku udah suka banget. Dan ini gak di endorse ya, ini aku asli punya aku, dan aku coba share ke kalian, bisa bermanfaat untuk kalian yang lagi nyari highlighter yang murah dan bagus. Dan ini dia, aku udah nemu. Coba aku kecilin dulu cahayanya. Kelihatan kan? Ini udah yang paling kecil guys. Kayaknya gak bakalan habis untuk setahun ini kayaknya ya, kalau misalnya gak terlalu banyak acara gitu. Dan gak mungkin juga sih pakai highlighter tiap hari gitu guys. Sebenernya ada sih yang warna rose dan apa ya, warna gold kalau gak salah, itu bagus juga, tapi aku milih yang silver aja ya, yang cari aman lah. Oke, segitu aja video aku kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.